memiliki gedung baru, Pak, atau menempati gedung baru, Pak. Harapan Anda ke depan untuk koperasi yang Bapak pimpin akan seperti apa, Pak? Ya, untuk melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan ini supaya giat berkooperasi dan sadar kooperasi supaya perekonomian di Indonesia ini menjadi maju. Berdirinya itu tanggal 22 Desember tahun 2012. Ya, harapan kami kepada semua pengelola yang tergabung dalam kepengurusan, karyawan atau pengawas. Ini ya kita bareng-bareng ya gotong royong itu diusahakan supaya benar-benar gotong royong supaya bisa memajukan koperasi ini. Itu aja. Jadi koperasi itu adalah merupakan sokok perekonomian kita semua. Itu dari awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah ditetapkan koperasi itu merupakan sokok guru ekonominya di Indonesia sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.